Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kabupaten Purworejo. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Kutoarjo. Dan dari stasiun ini saya akan menuju Bandung dengan naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Tapi bukan turunnya di stasiun Bandung ya, melainkan turunnya nanti di stasiun Kiara Condong, Bandung. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, keramaian di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dan saya baru tahu nih teman-teman, ternyata untuk meja boardingnya digeser keluar ke sini ya. Setahu saya waktu saya terakhir ke sini itu meja boardingnya ada di dalam sana teman-teman. Jadi di dalam sana tuh masih ruang tunggu untuk keberangkatan dan boardingnya dilakukan di sana. Tapi ini agak digeser sedikit keluar ke sini ya. Jadi ini hal yang baru di stasiun Kutoarjo teman-teman, saya baru tahu ini. Oke lah, ada perubahan berarti ya. Jadi jam-jam segini itu di stasiun Kutoarjo tuh ada dua kereta yang berangkat dari sini menuju tujuan Bandung teman-teman, yaitu kereta api Lodaya dan juga kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan saya naiki. Baru nanti ketika jam siang itu ada kereta api Argo Wilis sekitar jam 11-an atau jam 12-an, saya kurang hafal. Pokoknya jam pagi ini ada dua keberangkatan. Ini ada bel stasiun karena yang ada di belakang sana itu, di ujung sana ada kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan akhir Bandung yang juga tujuannya sama seperti kereta api Kuto Jaya Selatan. Kalau kereta api Lodaya itu dia kelasnya eksekutif dan ekonomi premium dengan rangkaian stainless steel teman-teman. Tapi kalau kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan saya naiki itu kelasnya full ekonomi dengan konfigurasi 32. Dan harga tiketnya juga lebih murah dari kereta api Lodaya yang barusan berangkat teman-teman. Harga tiket dari kereta api Kuto Jaya Selatan itu harganya Rp62.000 aja. Karena ini salah satu kereta yang disubsidi teman-teman. Pak Garda, Pak Alif, kita arisan lagi. Arisan kereta murah ya. Yuk, gaskan yuk. Gaskan yuk, mumpung sudah disuruh masuk tuh. Kuto Jaya Selatan. Ya, ya, kasih Pak. Ya. Jadi sudah ada perubahan ya teman-teman di stasiun Kutoarjo ini. Dulunya di sini tuh masih ruang tunggu yang di depan sana dan meja boardingnya berada di sana tadinya. Sekarang digeser ke sana ya. Jadi ada perubahan teman-teman. Dan tadinya setahu saya di sini tuh loket-loket untuk go show, untuk pemesanan dan yang lain-lain teman-teman. Pokoknya di sini tuh untuk go show lah tadinya, go show untuk pramek, go show untuk kereta jarak jauh. Tapi sepertinya untuk loket-loket dipindah di ujung sana teman-teman, di bangunan yang sebelah sana ya. Jadi untuk yang di ruangan ini adalah para penumpang yang akan naik kereta api yang sudah melakukan proses boarding. Jadi di stasiun Kutoarjo ini ada tiga nama kereta yang berangkat awalnya dari stasiun Kutoarjo ini teman-teman. Selain Kuto Jaya Selatan yang akan saya naiki, ada juga kereta api Kuto Jaya Utara. Itu dari stasiun Kutoarjo ini tujuan akhirnya Jakarta Kota. Dan juga kereta api Saunggali itu tujuan akhirnya sama ke Jakarta juga tapi di Pasar Senen. Kalau Saunggali ini dia punya dua keberangkatan teman-teman, pagi dan malam. Kalau pagi jam 7, kalau malam juga jam 7. Nah ini Pak Garda udah siap-siap ini. Udah excited banget sepertinya mau naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Ini Pak, banget ya, yuk kita masuk aja yuk. Nah, keretanya juga sudah disiapkan di jalur 3 atau 4 sepertinya. Ini penumpangnya banyak banget teman-teman. Gile, gokil. Oke, semoga tetap ramai ya. Karena ini pertanda bagus teman-teman kalau keretanya udah mulai ramai. Artinya geliat penumpang juga udah mulai naik lagi ya untuk naik kereta api. Yuk, kita langsung aja yuk. Keretanya ada di depan sana teman-teman. Gas, kita nanti ada di ekonomi 1, tepat di belakang lokomotif, nanti saya duduk di 22E. Yuk, kita ke ekonomi 1, di belakang loko, wow! Oke, ini dia ekonomi 1. Kita dapat nomor seri K3009 19, punya Depo Kereta Kutoarjo. Mantap jiwa. Ekonomi tahun 2009 ini terkenalnya mantap jiwa ini ekonominya teman-teman. Mantap. Oke, karena saya duduk di nomor kursi 22 dan yang saya lihat itu lebih dekatnya masuk ke pintu sini teman-teman. Nih. Ini ada nomor di pintu ini.
Ini tuh nomor kursi, teman-teman. Jadi kalau kalian nomor kursinya itu di 13 sama 24, itu lebih dekatnya masuk lewat pintu sini. Karena saya nomornya 22, jadi lebih dekatnya masuk ke pintu sini. Oke, kita lihat lokomotifnya dulu yuk. Ini dia, teman-teman, lokomotifnya Kuto Jaya Selatan. Wow, CC201-8353 Depo Induk Jember. Loko Jember main ke sini, teman-teman, dan akan dinas ke Bandung. Ini nomor pendeknya 201-134R ya, mantap ini. Ini setahu saya semboyan 35-nya menggelegar. Mantap jiwa, keren-keren. Semoga perjalanannya lancar ya. Di belakang ini adalah kereta api Taksaka, salah satu kereta elit yang sudah memperoleh layanan faster, better, service excellent. Yang juga nanti dalam perjalanannya kereta ini bisa melaju sampai 120 km per jam, teman-teman. Dan juga ada layanan live cooking di dalam keretanya dan ada layanan wifi-nya. Tapi nggak tahu ya, untuk wifi-nya sendiri terakhir saya coba itu agak mampet-mampet gitu. Jadi nggak lancar untuk penggunaan wifi-nya. Oke, kita kembali ke kereta yang akan saya naiki ya. Jadi kereta api Kuto Jaya Selatan ini dalam perjalanannya itu membawa 7 kereta ekonomi dalam satu rangkaian. Dan lokonya sendiri itu kadang suka ganti-ganti ya. Kadang suka pakai CC203, kadang pakai CC201 seperti yang saat ini akan menarik rangkaian yang akan saya naiki. Dan juga kadang pakai CC204 gitu. Kadang lokomotifnya ganti-ganti, tapi untuk rangkaiannya sendiri memang sudah tetap 7 kereta dalam satu rangkaian. Dan karena ini kereta murah ya, mungkin nanti dalam perjalanannya kereta api Kuto Jaya Selatan akan... Oke, itu puong dari kereta api Taksaka yang akan berangkat kembali. Memang berhenti di Kuto Arjo ini nggak akan lama. Kita kembali ke sini lagi ya. Mungkin nanti dalam perjalanannya kereta api Kuto Jaya Selatan juga akan bersilang dengan kereta-kereta yang angkatan pagi dari arah Bandung mungkin. Setahu saya angkatan pagi dari Bandung itu ada kereta api Lodaya, ada kereta api Argo Wilis, dan juga ada kereta api Pasundan. Mungkin kita akan bertemu 3 kereta itu entah di mana, pokoknya ikutin terus perjalanannya ya. Ini seperti biasa nih Pak Garda, kalau mau ngetrip itu pasti dielus-elus ini lokonya ini. Biar sehat lokonya, biar lancar ya Pak. Ritual dulu, elus-elus loko. Ritual, bray. Biarlah. Lokonya disayang-sayang, bray. Ya, biar nggak ngambek ya lokonya. Yoi. Dalam sekali jalan, kereta api Kuto Jaya Selatan ini mampu mengangkut sebanyak 742 penumpang setiap harinya. Kereta api ini memiliki nomor perjalanan KA311 dari Kutoarjo dan KA312 dari Kiara Condong. Di perjalanannya nanti dari Kutoarjo menuju Kiara Condong, kereta api Kuto Jaya Selatan akan berhenti di 17 stasiun untuk naik turun penumpang, persilangan, dan persusulan. Wah, sepertinya bakal seru nih, karena jujur saja, saya sudah agak jarang merasakan naik kereta yang mengalami persilangan dan persusulan dengan kereta lain. Nama saya Arum Tono, kondektor yang bertugas menemani perjalanan Anda kali ini. Oke, teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Kuto Arjo tepat pukul 9.45. Dan impresi pertama dari keretanya sendiri, ini suspensinya cukup empuk dan ternyata di dalamnya cukup kedap juga, teman-teman. Beruntung kali ini saya mendapat sarana tahun 2009 ya, yang terkenal ini ekonominya tuh dulu sebagai livery Nutrisari. Dan ini memang terkenal ekonomi yang enak juga, teman-teman. Belum lagi ini posisi ekonomi 1 berada tepat di belakang lokomotif. Dari tadi saya dengar itu tarikan lokomotifnya tuh brrrr. Wah, mantap banget. Ditambah lagi semboyan 35-nya, klaksonnya itu yang menggelegar, buong gitu. Itu khas Sumatera banget, teman-teman. Karena memang loko yang saat ini berdinas sebagai kereta api Kuto Jaya Selatan itu dulunya sempat berdinas di Sumatera, teman-teman. Di divisi regional di Sumatera ya. Nggak tahu di divisi berapa, saya kurang hafal ya.
pokoknya ini loko pindahan dari Sumatera, kemudian dinaskan di Jawa, sekarang dinas sebagai kereta api Kuto Jaya Selatan. Teman-teman tadi denger kan sulingnya, wong itu keras banget sih, asli. Pokoknya ya full senyum juga lah, ini saya nggak sabar sih menantikan ketika kereta api Kuto Jaya Selatannya itu melintasi area Daop 2 yang pegunungan-pegunungan gitu, apalagi nanti setelah lewat Banjar, Tasik, Bandung, apalagi nanti ketika melewati Medan yang nanjak gitu. Suara tortolnya akan semenggelegar apa, suara semboyan 35-nya akan seheboh apa nanti. Pokoknya excited banget lah perjalanan kali ini. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini sudah tiba di pemberhentian pertamanya sejak berangkat dari Kutoarjo, yaitu stasiun Kuto Winangun. Di sini adalah stasiun pemberhentian pertama di daerah Kabupaten Kebumen, dan yang naik juga lumayan banyak juga teman-teman. Ternyata ya pasarnya mungkin memang di ini ya, di daerah Kabupaten Kebumen ya. Dan setahu saya juga ini kereta api Kuto Jaya Selatan itu akan berhenti juga di beberapa stasiun-stasiun pemberangkatan kereta api jarak jauh di Kabupaten Kebumen ya, di Gombong, Karanganyar, bahkan di Kebumennya sendiri nanti berhenti, bahkan di Sumpih juga setahu saya berhenti teman-teman. Nanti saya akan kasih lihat footage-nya dan teman-teman mungkin bisa dilihat untuk jadwal interval pemberhentian di tiap-tiap stasiunnya jam berapa aja dan sampai jam berapa. Setahu saya sih di stasiun Kuto Winangun ini tuh nggak lama-lama sih, hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Pilih mode layanan angkutan transportasi kereta api Indonesia. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini sudah tiba di stasiun Kebumen, awal 2 menit dan yang naik tadi saya perhatikan banyak banget teman-teman. Dan di sini kereta api Kuto Jaya Selatan akan disusul dengan kereta api elit di jalur ini, yaitu kereta api Argo Lawu dari Solo Balapan tujuan akhir Gambir. Baru juga jalan dari stasiun pemberangkatan, 2 pemberhentian, ini pemberhentian kedua di stasiun Kebumen, udah disusul teman-teman. Belum apa-apa udah disusul kereta elit teman-teman. Baiklah, namanya juga kereta murah ya. Stasiun Kebumen ini udah besar banget teman-teman ya. Dan sekarang udah punya 5 jalur, Pak Garda ini, waduh, full senyum sepertinya ini. Oke, ini kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya naiki berhenti di jalur 1. Nanti kereta api Argo Lawu akan melintas langsung di jalur 2. Melintasnya nggak kaleng-kaleng teman-teman, ini banter banget bakalan sih. Karena di jalur ini kereta api Argo Lawu sudah bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. Dan ya di ujung sana ada jalur 5, nggak tahu tuh untuk apaan. Biasanya yang sering dipakai itu jalur 1, 2, 3, 4. Dan jalur lurusnya di stasiun Kebumen ini adalah jalur 2 dan 3. Jalur 2 itu adalah jalur lurus dari arah timur menuju barat, dan jalur 3 ini dari arah barat menuju timur. Gak begitu kenceng sih larinya, cuman hempasan anginnya itu bikin maus. Tadi aja saya sampai kelilipan teman-teman. gitu, namanya juga kereta cepat teman-teman, Argo Lawu, kereta elit. Ya harus begitu. Sepertinya yang saya lihat tadi kecepatan kereta api Argo Lawu itu tidak sampai 120 km per jam ya. Karena nanti di depan sana itu ada tikungan besar dan juga ada jembatan besar, jembatan Lukulo teman-teman. Ya mungkin kereta api Argo Lawu itu harus mengurangi kecepatannya karena akan melalui tikungan, karena kalau misalkan tikungan sebesar itu dilibas dengan kecepatan 120 km per jam ya akan terjadi hal yang buruk gitu. Ya semoga tidak terjadi hal yang seperti itu ya, ya contohnya sebutlah kereta api terbalik lah ya, gitu. Ya namanya juga kereta elit teman-teman, walaupun memang harus berjalan dengan kecepatan 120 km per jam, tapi ketika melewati tikungan besar ya harus menurunkan kecepatan agar perjalanannya aman. Kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini sudah tiba di stasiun Kroya dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Cilacap.
Di sini kereta api Kuto Jaya Selatan akan mengambil jalur ke arah kiri menuju lurus ke arah Bandung ke barat. Karena di sini di stasiun Kuroya merupakan stasiun percabangan, teman-teman. Apabila ke arah sana keretanya mengambil lajur ke arah kanan, itu mengarah ke Purwokerto, Cirebon sampai Jakarta. Itu kereta-kereta Jakartaan yang tadi Argo Lau akan lewati, teman-teman. Nah, kereta api Kuto Jaya Selatan ini seperti yang sudah saya bilang tadi, Korea Selatan. Oh iya, julukannya Korea Selatan di sini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kereta api Kuto Jaya Selatan nanti akan mengambil jalur ke arah barat, lurus, terus nanti akan menuju ke arah Banjar, Tasikmalaya sampai dengan Bandung. Nggak belok ke kanan aja. Hah? Nggak belok ke kanan aja. Salah jalan, Pak, ntar ya. Ntar ke Cirebon, makin jauh. Karena ini merupakan stasiun percabangan dan sudah dimodifikasi jalurnya dengan double track ya, teman-teman ya. Jadi stasiun Kroya ini jadi besar banget, teman-teman. Ini merupakan stasiun terbesar yang ada di area 25 Purwokerto. Purwokertonya sendiri kalah, teman-teman, dengan ukuran stasiun sebesar ini. Kroya ini kereta-kereta yang dari arah Jakarta itu biasanya melewati jalur 4, 5, sampai 6, teman-teman. Kalau kereta-kereta yang ke arah Bandung seperti kereta api Kuto Jaya Selatan ini biasanya melewati jalur 1, 2, dan 3. Ini kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya naiki akan diberangkatkan kembali pada pukul 11.34 kalau nggak salah ini ya. Nanti aku tulis di bawah aja ya. Nah, ini yang saya sorot adalah kereta api Fajar Utama Solo. Dia datang dari arah Jakarta, otomatis dia datang dari arah kanan, teman-teman, dari arah Purwokerto ya. Makanya dia dimasukkannya di jalur 4 gitu. Nah, ini kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Kroya dari jalur 2. Nanti kereta yang saya naiki ini akan mengambil jalur lurus. Ya, lalu selamat siang penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan yang kami hormati. Untuk di wilayah Kabupaten Cilacap sendiri, kereta api Kuto Jaya Selatan ini akan berhenti di stasiun Maos, stasiun Gandrung Mangun, dan juga stasiun Sidareja. Memang ya, untuk wilayah administrasinya sendiri, Kabupaten Cilacap itu sangat luas sekali, teman-teman. Jadi kalian bisa mengakses kereta api Kuto Jaya Selatan ini selain di stasiun Kroya, bisa juga di stasiun Maos, Gandrung Mangun, dan Sidareja. Tergantung domisili kalian itu letaknya berada yang paling dekatnya dengan stasiun apa, kalian bisa mengakses di situ, dan tentunya kalian bisa mencari jadwal keberangkatan dari stasiun-stasiun tersebut di KAI Akses. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini sudah berhenti di stasiun Jeruk Legi. Ini masih wilayah Kabupaten Cilacap, teman-teman, dan di stasiun ini kereta api Kuto Jaya Selatan akan tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis, raja dari jalur ini, teman-teman. Argo Wilis dari Bandung dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng nanti akan melintas di sini. Ya, maklum lah ya, kereta murah harus ngalah dengan kereta raja yang harga tiketnya lebih mahal. Apalagi ini Argo, teman-teman, yang levelnya itu setingkat di bawah Argo Bromo Anggrek sebagai KA nomor 1. Wow, mantap sih. Thank you.
Selamat datang di Provinsi Jawa Barat dan di Kota Banjar. Saat ini perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di Stasiun Banjar. Nyampainya tadi 13.27, awal 3 menit dari jadwal, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 13.35. Jadi ada waktu sekitar 8 menit untuk naik turun penumpang di Stasiun Banjar ini. Dan di Stasiun Banjar, kereta api Kuto Jaya Selatan ini akan melakukan pergantian kondektur dan masinis yang bertugas untuk nantinya melanjutkan perjalanan sampai tujuan akhir, Kiara Condong, Bandung. Stasiun Banjar ini merupakan stasiun yang paling timur letaknya di area operasi 2 Bandung dan memiliki ketinggian yang paling rendah di antara stasiun-stasiun lain yang ada di daerah operasi 2 Bandung, teman-teman. Banjar di sini ketinggiannya adalah 32 meter di atas permukaan laut. Oke, kereta api Kuto Jaya Selatan sekarang sudah diberangkatkan kembali dari Stasiun Banjar pukul 13.35. Dan mulai dari sini kereta api Kuto Jaya Selatan akan menelusuri medan yang menanjak-nanjak, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ya, Stasiun Banjar ini tuh merupakan stasiun yang ketinggiannya paling rendah di area operasi 2 Bandung, hanya 32 mdpl aja. Otomatis nanti ketika keretanya setelah berangkat Banjar itu ketika mengarah ke Tasik, keretanya akan melewati medan yang menanjak-nanjak dan berkelok-kelok. Pokoknya di sini tuh setahu saya pemandangannya tuh udah wah banget lah. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan kali ini tiba di Stasiun Karangpucung. Di sini kereta api Kuto Jaya Selatan akan bersilang dengan kereta api Pasundan dari Kiara Condong dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng. Ekonominya sih sama ya jenisnya seperti kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya naiki ini. Konfigurasi 32 dengan kapasitas satu kabinnya itu 106 penumpang. Tapi karena kereta api Pasundan ini mungkin sudah tidak berstatus PSO lagi, jadi kereta api Kuto Jaya Selatan yang masih berstatus PSO yang mungkin harus mengalah. Kurang tahu, mungkin sistemnya seperti itu ya. Ini emplasmen stasiun Karangpucung tuh mirip-mirip kayak stasiun Jeruk Legi yang tadi ya. Letak stasiunnya sih sama, berada di sisi kiri dari arah laju kereta yang saya naiki ini. Cuman arah lengkungnya yang beda. Kesana kita tidak bisa melihat apa-apa, itu kesana tuh ke arah belakang rangkaian kereta ini, dan ke arah sana itu nanti adalah datangnya dari kereta api Pasundan yang akan menyilang kereta ini. Gak kelihatan juga, teman-teman, jadi model emplasmennya juga menikung ini. Belum selesai sampai di sini, teman-teman. Setelah disilang oleh kereta api Pasundan, nanti kereta api Kuto Jaya Selatan akan disusul oleh kereta api Argo Wilis yang tepatnya berada di belakang kita. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan kali ini sudah tiba di stasiun Bojong, dan di sini akan berhenti selama 20 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan akan disusul oleh kereta api Argo Wilis dari Surabaya tujuan akhir Bandung. Di Jeruk Legi kita disilang Argo Wilis, di stasiun Bojong ini kita disusul oleh Argo Wilis. Double kill. Karena berhentinya lama ini, para penumpangnya pada turun untuk beli cilok nih. Tuh, Pak Garda juga beli cilok tuh. yo, kita beli cilok yuk. Di sini letaknya bersebelahan dengan jalan utama lintas selatan ya. Dan ini yang jualan banyak banget, teman-teman. Cilok aja ada 2 bakul nih. Di situ ada es teh, di situ ada bakul pop mie. Terus di situ ada bakul rujak. Waduh, es cendol juga ada tuh di sana. Buset. Berkah banget ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang jualan di sini. Alhamdulillah. Pak. Nih. 5 ribuan duanya. Nih saya sama Pak Garda beli cilok nih. Kita beli 5 ribuan aja ya. Mumpung berhentinya lama, jadi kita jajan-jajan dulu. Ya, satu lagi. Nih satu udah jadi, satunya buat Pak Garda. Saya beli 2, teman-teman. Pak, iya punten tak ayah receh? Aduh, gedean, Pak, punten. 10 ribu ya. Ya, 2. Atur nuhun, Pak. Oke, alhamdulillah sudah dapat ciloknya, teman-teman. Nanti kita cicipin di samping kereta aja sambil nunggu kita disusul kereta api Argo Wilis. Ini banyak banget nih kebetulan yang jualan, dan saya coba beli aja nih. Hitung-hitung gantung ngelarisin dagangan-dagangan yang di sini ya, teman-teman ya. Kita saling tolong-menolong melariskan dagangannya ya. Beli 2, 5 ribuan. Tapi Pak Garda tadi udah ngambil ya, nggak tahu sih.
Nah, ini sudah turun saya dari tempat yang dagang cilok. Saya mau kasih lihat ketinggian stasiun Bojong ini, teman-teman. Tadi di stasiun Banjar, kita di ketinggian 32 mdpl. Sekarang di stasiun Bojong, kita berada di ketinggian 124 mdpl. Kebayangkan tadi dari Banjar sampai Bojong itu nanjaknya segimana tingginya, teman-teman. Ini dari Banjar sampai tiba di Bojong saat ini, itu berarti kita menanjak hampir 100 mdpl, teman-teman, nanjaknya. Gila sih. Emang gak ada ampun kencangnya, teman-teman. Di stasiun Bojong juga ini masih bisa kenceng loh kereta api Argo Wilis. Ya, namanya juga kereta cepat Surabaya-Bandung ya. Jadi kecepatannya harus yang benar-benar kenceng banget. Wah, sampai terbang-terbang nih rambut saya. Oke, sekarang kita cicipin ciloknya dulu yuk. Tadi sudah saya beli di atas. Ini saya belinya 5.000-an, dapat 7 bola. Tadi sudah saya makan beberapa, ini tinggal beberapa. Yuk, kita icip dulu yuk. Seperti biasa ya, kalau cilok tuh emang kenyal-kenyalnya tuh bikin nagih. Tapi bumbunya ini kayak ada asin-asinnya. Terus sausnya juga nggak begitu pedes menurut saya. Dan kecapnya sih, kecapnya sedikit kerasa ya, manis-manis gitu. Jadi manis asin, ada pedesnya gitu, jadi enak. Ditambah ciloknya ini yang kenyal-kenyal, chewy gitu. Jadi, wah, nikmat lah. Sambil nunggu kesel-kesel kan, keretanya disusul, berhenti 20 menit, cocok banget. Pas banget. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini sudah tiba di stasiun Ciamis. Dan di sini sebenarnya kereta api Kuto Jaya Selatan itu akan bersilang dengan kereta api Pangandaran dari Gambir tujuan akhir Banjar. Tapi herannya kereta api Pangandaran saat ini hampir sudah tidak beroperasi lagi, teman-teman. Bahkan udah jarang terdengar ya untuk dijalankan kembalinya itu. Jadi ibaratnya di sini tuh kita bersilang goib lah ya dengan kereta api Pangandaran. Namun yang saya heran itu walaupun kereta api Kuto Jaya Selatan ini berhenti di stasiun Ciamis, tapi tiketnya tidak dijual di KAI Akses, teman-teman. Padahal kereta-kereta yang lain ketika berhenti di sini tuh memang dijual ya. Walaupun memang tujuannya juga untuk bersilang, tapi dijual juga, teman-teman. Seperti kereta api Serayu, kereta api Lodaya, kereta api Pasundan, dan bahkan kereta api Mutiara Selatan juga seingat saya sih berhenti juga di stasiun Ciamis. Dan kereta api Kuto Jaya Selatan ini berhenti di stasiun Ciamis, tapi tiketnya nggak dijual untuk tujuan akhir di sini, penumpangnya. Agak gimana gitu ya, agak aneh. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Nyampainya tadi 15.02, awal 2 menit, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15.07. Jadi ada waktu sekitar 5 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Tasikmalaya ini. Semakin kita bergerak ke barat, semakin gelap cuacanya, teman-teman. Tadi di Tasik sempat ada tanda-tanda mendung sih, walaupun tadi kelihatan ya teman-teman masih agak terik cuacanya. Tapi makin kesini ternyata makin gelap mendungnya. Saya ngerinya gini sih, takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Saya paling takut kalau misalkan naik kereta lewat sini tuh terjadi tanah longsor ya, karena di sini tuh tanahnya tuh masih agak gimana gitu kalau udah kena hujan lebat ya. Ya semoga sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi saya tuh kalau naik kereta itu paling suka sih dengan suasana hujan. Lihat jendelanya basah, terus sambil lihat pemandangan gitu keluar, kayak ada syahdu-syahdunya gitu. Semoga sih akan seperti itu. Oke, ini kita sedang melintas di stasiun Ciawi. Stasiunnya ada di seberang sana sih. Ini kondisi di luar hujan, teman-teman. Hujannya juga ya sedang-sedang sih derasnya. Ini apalagi kita tinggal 2 petak stasiun lagi mau Cipende ini. Puncak dari ketinggiannya ini. Setahu saya dari Ciawi ini tuh
keretanya nanti treknya tuh akan nanjak gitu. Dan kondisinya kayak gini, waduh, ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya, karena ini berpotensi bakal menimbulkan slip di lokomotifnya. Ya, semoga sih lancar-lancar aja ya. Kecepatan aktual terkini, teman-teman. Ini saking beratnya nanjak ya, ditambah lagi cuaca di luar tuh gerimis. 33, speednya 35, drop 32, 31. Waduh ini, aduh, harus extra effort ini lokomotifnya, kerja keras. Ayo lokomotif semangat, masinis semangat, ayo semangat. Ini nanjaknya pelan banget ini. Apalagi cuacanya hujan nih. Tuh ada rintik-rintik hujan di kaca. Ayo. 134R semangat, masinis semangat. Gila sih, tadi lokonya menggelegar banget. Itu butuh effort besar dari power lokomotifnya dan juga ketangkasan dari masinisnya ya. Ngeri banget sih, parah sih. Ini benar-benar momen yang saya pertama kali rasakan deg-degan karena situasinya ini hujan, cuacanya juga cukup buruk dan juga kondisi saat nanjaknya tadi itu kecepatannya nggak terlalu kencang, pelan banget teman-teman, sekitar 20, bahkan pernah sempat di bawah 20 km per jam. Itu ngeri-ngeri sedap sih, wah parah sih. Demi kenyamanan bersama, dimohon untuk selalu menggunakan masker. Selamat sore pelanggan ya, kami hormati saat ini kereta api Kuto. Alhamdulillah setelah berhasil melewati tanjakan yang cukup bikin saya deg-degan, kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Cipendei dan kita bertemu dengan kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan akhir Purwokerto. Stasiun Cipendei ini bisa dibilang stasiun sate teman-teman, karena walaupun ini stasiun kecil, semua kereta api diwajibkan berhenti di sini untuk pengecekan rem, termasuk kereta api Argo Wilis yang kastanya paling tinggi di jalur ini. Keren kan? Perjalanan saya naik kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Cipendei. Awal 4 menit dari jadwal dan sini kondisinya hujan lebat banget. Padahal niat awal mau tiba di sini tuh kita mau beli sesuatu di luar, tapi ternyata hujan seperti ini teman-teman. Aduh. Oke, kita modal nekat aja menerjang hujan. Apa? Pop mie. Boleh pop mie. Yang apa ya? Ayam aja ayam. Pop mie aja bu. Berapa pop mie-nya? 10.000. Saya beli pop mie aja teman-teman. Satunya 10.000 teman-teman. Kela punten bu, punten. Kambalnya 10.000. Ya. Atur nuhun ibu. Alhamdulillah hasil menerjang hujan. Oh my god, hasil menerjang hujan akhirnya dapat pop mie. Lumayan lah untuk makan di dalam kereta, apalagi kondisi hujan kayak gini kan cocok banget ya yang anget-anget belinya. Mantap. Oke, hasil menerjang hujan kali ini teman-teman di stasiun Cipendei. Dapat pop mie yang merah rasa ayam. Sebenarnya ini ada juga sih di kereta, tapi karena selera saya sukanya yang ini jadi ya nggak apa-apa. Karena ini kebetulan belum makan juga siangnya. Ini bisa dibilang late lunch ya. Jam 4 loh sekarang, tadi siang kita nggak makan, jadi dirapel sama makan sore. Yuk, mari makan. Kalau rasa mie yang kayak gini tuh emang standar sih, tapi entah kenapa kalau dimakan lagi kondisi hujan kayak gini tuh terasa nikmat teman-teman. Mungkin karena cuaca di luar lagi dingin, di jendela banyak titik-titik air jadi makin syahdu. Ditambah lagi ini mie-nya hangat berkuah, wah nikmat sih. Dari yang biasa-biasa aja jadi nikmat, mantep.
Dari tadi kayaknya saya keasikan menikmati perjalanan nih, sampai lupa ngasih lihat fasilitasnya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Yang pertama dan di semua kelas ada terdapat meja kecil untuk menaruh barang dan ada colokan listrik 2 buah di bawahnya. Di bawahnya lagi ada gantungan untuk menggantung sampah. Di atas kabin ini ada rak bagasi model trali seperti ini. Untuk koper ukuran besar, sepertinya masih bisa tertata rapih di atas rak bagasi. Ada pengharum ruangan, gantungan kecil untuk menaruh jaket atau tas kecil, tirai jendela model gordeng. Penyejuk ruangan kereta ini menggunakan AC jenis split yang biasa ada di rumah ya. Ada 6 unit dan dipasang di 3 blok AC di dalam kabin ini. Untuk ruangan kakinya seperti ini, adu dengkul sih dengan penumpang di depan. Ada palu pemecah kaca untuk kondisi darurat, dan hand sanitizer yang terdapat di setiap ujung kabin kereta. Selain itu juga kita akan mendapatkan fasilitas health kit berisi masker dan tisu basah yang akan dibagikan setelah keretanya berangkat. Untuk fasilitas toiletnya seperti ini ya teman-teman, sudah ada keterangan untuk kloset jongkok di dalam toilet ini. Nah ini dia, benar ya kloset jongkok ya. Toiletnya sih dimensinya tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit ya, sedang lah. Untuk ruang bergeraknya juga masih cukup banget teman-teman. Oke, fasilitasnya seperti biasa umum di toilet kereta apapun, juga ada tong sampah, handrail, tempat tisu, itu tempat untuk bilasnya, tempat sabun, wastafelnya mini seperti ini, ada cerminnya juga. Di belakang sini ada gantungan nih, dan ada pengharum ruangannya juga. Kurang lebih kayak gini teman-teman interior dari kereta makannya. Tuh, kayak kereta ekonomi ya, tapi bedanya di sana ada bilik, itu untuk bilik bartendernya. Jadi suasana makannya kayak gini. Gitu. Kereta api Kuto Jaya Selatan kali ini akan tiba di stasiun Kiara Condong. Tadi sudah melintas langsung di stasiun Gede Bage. Ini lokonya memang berisik banget ya, untuk baunya dan juga deru lokomotifnya. Jadi, wah ini parah sih, asik banget, seru banget. So, kesimpulannya ya tadi seru, dua. Ini armadanya emang benar-benar enak sih, K3 2009 tuh suspensinya enak, empuk. Terus guncangannya juga ya masih sedikit terasa sih ketika keretanya melibas tikungan gitu, masih agak-agak guncang gitu. Tapi overall sih enak banget, kedapannya juga udah lumayan bagus, dan juga ini keretanya pokoknya enak lah. Alhamdulillah dapat yang enak keretanya, lokonya juga dapat yang keren banget, mesinnya juga keren, krunya juga keren, dan juga ya kita akhirnya full senyum ya Pak. Full senyum. Menikmati perjalanan di belakang loko. Kemarin Bengawan udah, Kuto Jaya udah. Apa dong besok lagi? Apa ya? Tunggu. Apa ya? Tunggu aja. Yang penting pokoknya sekarang lokonya Bengawan, enak banget. Bengawan belum lunas. Iya cuy. Pokoknya sekarang lokonya enak banget sih. Lokonya gacor banget. Pokoknya hari ini full senyum perjalanan. So, terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin perjalanan saya, Pak Garda dan Pak Alif, sampai Kiara Condong dari Kutoarjo. Saya mau siap-siap dulu karena habis ini saya mau prepare turun di stasiun Kiara Condong dan meneliti kembali barang-barang yang tersisa di sini. Karena kalau ketinggalan nanti ya saya bakal repot ya. Bakal repot banget. So, sesaat lagi kereta api Kuto Jaya Selatan akan tiba di stasiun Kiara Condong, dan selamat datang di kota Bandung. Perjalanannya sudah tiba di stasiun tujuan akhir dari Kutoarjo, stasiun Kiara Condong, dengan naik kereta api Kuto Jaya Selatan full trip. Perjalanan yang sangat berkesan, lokonya juga gacor banget, dan perjalanannya pokoknya full senyum lah, walaupun tadi sempat ketar-ketir ya karena menanjaknya itu agak tertatih-tatih. Kecepatannya hanya 20 km per jam, bahkan di bawah 20 km per jam, tapi alhamdulillah bisa nyampe dengan selamat dan tepat waktu. So, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya bareng Pak Garda dan Pak Alif sampai tiba di stasiun Kiara Condong Bandung ini. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Limas Kanugraha, Garda Wardana, dan Alif Ismaya. Nanti saya taruh di deskripsi ya untuk kalian klik dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya ucapkan selamat sore dari kota Bandung di stasiun Kiara Condong. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.